dan kawan-kawan sementara pasukan daripada Mr. Tony, pasukan Batalurah Tony, nampaknya dari Porda Serangkotan tentunya mereka masih bermain, bisa tentunya melakukan sebuah pertahanan walaupun mereka di babak yang pertama boleh dikatakan tentunya mereka tergempur oleh kesebelasan Sultan Kudus Nampaknya Berada. Sementara terjadi pergantian pemain Randy nampaknya tarik keluar ke dalam pasukan Batalurah Tony, nampaknya masuk adalah Islam. Nomor punggung 25 meter raga ataupun nomor punggung 15 ataupun 12 nampaknya seorang Usman muda raga mereka dapat menggantikan posisi daripada Raimut nampaknya pemain gelandang bertahan yang nampak dari keluar dalam pertandingan pada kesempatan sore kali ini. Baik saudara penonton, kembali tentunya pertandingan di sekanak babak yang kedua nampaknya sudah dimulai dipimpin nampaknya oleh Bapak Bukti Ali Raja tentunya salah satu askap Kabupaten Tangerang dibantu nampaknya 2 Ali dimana tentunya ada 2 Solo sementara ada 1 tentunya Bapak Eko sementara bola dikuasai nampaknya Kuaban Kosta sementara arahkan kepada Tengkol kembali kita nantikan masuk Ali Kau kembali seorang Aikal Muter Raga dengan pasang lawan penjaga gawang tentunya Kapu masih Kapu kita nantikan Muter Raga tentunya kali ini salah satu penjaga gawang tentunya dengan Tens Rapi Ahmad arahkan kembali tentunya lawan Kapu arahkan ke kesebelasan daripada Sultan ini diangkat matanya bola lawan Nadi kembali matanya Nadi tadi arahkan matanya bola Muter Raga lewat Tens Ali sementara kuasai bola kesebelasan daripada Polres Rambutan lebar lawan matanya Abang kali ini dan coba tentunya Abang tadi masih mencoba mereka dikutuk pergerakan seorang Abang lewat para pemain kesebelasan Sultan Kudus dalam pertandingan pada kesempatan sore kali ini. Pertandingan masih tetap menatanya bos ini diterang bersama kawan-kawan dalam pertandingan kesempatan sore kali ini. Sementara Bapak RT Kantak nampaknya yang baru saja tugas nampaknya berada kembali mereka menatap saja pertandingan sementara dorong kembali dengan Kabel Kosta sementara masih Kabel Kosta arahkan dia bola lewat diketuk nampaknya engkau kembali bentakan lewat Aris Tajun sementara gencar kerana dilakukan kesebelasan Polres Aris Tajun berikan nampaknya bola kepada Aris sementara sudah pendapat sudah jadi seorang Ali Perawa sementara Bapak tentunya kali ini lewat Ali gerakan nampaknya bola putih kembali ada Kabel Kosta kembali tentunya di mana ada dua kita tengahkan penjara tentunya terhadap tinggi-tinggi di mana salah satu pemain kesebelasan daripada Porda Serangkotan tentunya pasukan di terpadu dengan tinggi nampaknya terhadap di mana tentunya Bapak Lurah tentunya terhadap di mana Bapak Lurah ini tentunya kali ini sementara pasukan yang masih tadi yang kosong-kosong dalam pertandingan kesempatan sore kali ini kembali tentunya Bapak Jaro Andri terhadap sementara bola di puncak kotek nampaknya pemain Akbar Basya muncul nampaknya pemain Awe arahkan kembali lewat Ali mencerah kita lakukan kembali lewat seorang Akbar Basya Muterawa sementara sudah kendaraan Akbar tadi menghentu salah satu pemain Sultan Kudus saudara-saudara kembali sebuah kendaraan pojok tentunya Bapak Haji Jaro Umum dari Kampung Jatuh Stadion bersama kawan-kawan tercinta dalam pertandingan kesempatan sore kali ini sementara Bang Tony nampaknya dari Kampung Tarisi juga mereka masih menambah banyak pertandingan berbahaya sementara tekanan kembali Kabel Kosta angkat kembali Kabel Kosta cukup nampak di mana para pemain kesebelasan Sultan Kudus nampak lewat Abu di mana Abu Beton salah satu pemandu kembali tentunya kesebelasan Sultan ini arahkan kembali masih kita lakukan respawa arahkan bola lewat sepan tetap berada sekuat daripada Ali tadi mentahkan kembali kita lakukan mencoba lihat tampan pemain nomor 249 berikan kembali kita lakukan berada sementara mencoba di kesebelasan daripada kubu kesebelasan Sultan Kudus kembali tekanan dapat dilakukan sesedara kembali kita lakukan dalam pertandingan kesempatan sore kali ini masih dikuasai matanya bola lewat Aris Tage masih Aris Tage angkat bola ke muka Nabi sementara masih gigi melakukan sebuah pertahanan Abang sementara kiri ke dia bola Ali masih kita lakukan arahkan kembali ketiga lewat Akbar Masyar kosong dapat bola dibentakan lewat para pemain kesebelasan Sultan Kudus sementara ada bola kita lakukan berada merupakan salah satu tembak pertahanan sekutu kesedasan daripada Polres Serangkotan kembali Bapak Aris Tajun sementara kuasai ia bola berikan Bapak Iman Ketela dipimpin kembali lewat pemain kesedasan Sultan lewat matanya Mutahul sementara arahkan kembali Mutahul dipimpin Bapak Iman itu Tiran sementara mencoba masih itu Tiran arahkan kembali kita lanjutkan sementara mencoba bola pun sempat dipotong namun berada lewat pemain kudu kesedasan daripada Sultan Kudus
kembali tertunda kali ini. Salah satu pemain kesebelasan Sultan Industrial Sendara terjadi nampaknya sebuah pelanggaran kapitaran bukan ataupun pertandingan sempat nampak dihentikan oleh wasit dan memimpin banyak pertandingan sesedara. Sementara sebelah bukan nampaknya terang Islam pemain tetap diturunkan kesebelasan daripada Kongres Rangga Tentu Berada menggantikan posisi daripada Rengi dalam pertandingan pada kesempatan sore kali ini. Sementara kita lakukan sebab air pelayu nampaknya berada. Sementara kita lakukan blok kesebelasan masih utang 0-0 dalam pertandingan kesempatan sore kali ini. Bersuda masih menatap banyak pertandingan bersama rombongan berada. Sementara kita lakukan kali ini sebuah gelora mata satu pemain kesebelasan daripada Sultan Inggris. Ya, apakah gerangan di Terraga seorang pemain usut bilankah? Pemain muka baru tentu Terraga di kubu kesebelasan Sultan Inggris. Sementara kita lakukan blok nampaknya kepada seorang pemain usut di Terraga. Inilah nampaknya usut bilan mampukan mereka melanjutkan permainan. Dalam permainan babak yang kedua tentunya di kubu kesebelasan daripada Sultan Inggris. Kepada pasukan daripada Haji Babai. Ada kawan-kawan di Terraga kembali kita lakukan sesedara. Sementara nampaknya di mana Ubed Siregar. Mereka juga sempat ditarik keluar di mana sudah segera ringan di Terraga. Sementara usut bilan nampaknya mereka harus tarik keluar. Sementara kita lakukan saudara pendengar sebuah perawan timnas nampaknya kali ini. Wasit pergantian pemain. Ya, di kubu kesebelasan Purno Sarmangweta. Abang nomor punggung 8 naik masuk Nico Nicholas nomor punggung 13. Lepas sudut nampaknya terjadi pergantian pemain di mana Abang tentunya tarik keluar masuk adalah Nico Nicholas di Taraga. Pemain para kembali ke lapangan pertandingan sudah telah bebas tentunya Sultan ini arahkan nampaknya bola membentur daripada hidup kesebelasan dari para kesebelasan para serang medan arahkan kembali kita lakukan sebuah bola nampak dikirikan dimentahkan nampaknya lewat pemain sudah saudara inilah Isman arahkan kembali Isman dan para bola-bola akurat sebuah kiriman lewat Isman tadi berada pemain yang sempat meruntuhkan babak yang kedua 0-0 sementara kedudukan berada pun terjadi sebuah gol dalam pertandingan kesempatan sore kali ini di partai seri 2 dan tidak arahkan dia bola lewat tempatnya Boman sementara Ojek Pucu kita lakukan sementara mencoba lewat ada di sana Aldiko masih Aldiko kita lakukan sesedara Aldiko sementara salah satu pemain muka baru dan menutupkan kesebelasan daripada Sultan ini mentahkan kembali lewat terus bola kirimkan dapat dari bola lewat Akbar Fasian masih Akbar Fasian kirimkan dapat bola lewat pemain Niko Nikolas masih Niko kita lakukan Niko lakukan dapatnya bola tadi lewat pemain Agung Beton arahkan kembali Agung Nabil angkat bola kirimkan oleh pemain Boman arahkan kembali ke pinggan Boman diputuskan oleh seorang Haikal Peti tampak ke belakang oleh Rizbowo tenang Rizbowo nampaknya terada umpan cipta-cipta-cipta dilakukan pada pemain kesebelasan dari para perawas rawatan muncul nampaknya Nabil arahkan nampaknya Nabil terada sebuah umpan terobosan juga ada balapan para tim kesebelasan dari para Sultan Kudus tenang nampaknya seorang pemain Islam kirimkan kembali lewat Akbar dan cuma tertiga lewat Arif Fawzen sementara arahkan kembali terada dan sudah kita lakukan pasukan dari Padang Alhurah Bawu Tentu Terada menekan sudah pertahanan sementara mencukup kembali kesebelasan dari para Boros angkat juga tertinggal berbahaya lewat kabel kota Haikai muncul nampaknya pemain seorang Niko Nicholas patahkan kembali ketiga masih Haikai bekerja sama oleh Rizbowo masih Rizbowo kita lewat Haikai di Terada sementara kita lakukan kini luar kepada seorang Haikai tertinggal mereka sudah terapi dikecup lewat kesebelasan dari para Sultan Ebrus masih Sultan Ebrus lewat depan nomor 10 nampaknya Ojek Sesendara arahkan kembali ke dalam tigaan lewat salah satu pemain kesebelasan Purnas mencoba kali ini arahkan kembali menempatkan di Terraga masuk ke dalam tigaan Sesendara inilah nampaknya kesebelasan Sultan Ebrus lewat Agung dan coba tentunya Agung Beton masuk pergantian pemain wasit dari Sultan Ebrus ya gimana untuk pulang ditarik keluar untuk masuk ke dalam Ariel yuk nampak di Terraga gimana Ariel nomor punggung 77 kali ini yang jelas bukan Ariel Noah sementara kita lakukan pada bola baru sebuah tendangan 12 mata dilakukan para pemain kesebelasan Sultan arahkan kembali lewat Nabil dijemput nampaknya Akbar Bastian sementara masih kita lakukan kesebelasan Ternang arahkan kembali lewat Ali arahkan nampaknya Ali di Terraga dijemput nampaknya Bungo datang kembali Aris Togel arahkan lewat kembali Niko Nicholas namun mereka dalam perawai pocok-pocok nampaknya orang Niko Nicholas mereka pergerakan bola dilakukan lewat Niko kepasan sebuah terawat bola kesebelasan Sultan Inggris kepada pasukan daripada Haji Babai arahkan kembali tentunya Haji Babai mencoba tentunya bola sempat dilakukan sebuah kemudian lewat Haikal kita hentikan dalam pertandingan bola yang kedua buat tim kesebelasan masih 0-0 tentunya cukup menarik buat tim kesebelasan di Terraga di partai semifinal memperbutkan juara Agung
jembatannya Anies tadi mentahkan kembali sementara lewat Miko, arahkan kembali untuk Sobesan lewat Akbar Masluan sementara Miko lewat sektor sebelah kanan masih Akbar Masluan jangkut nampaknya bola lewat lewat Aliko masih Akbar berbahaya Kapi cukup melangkat tentu mematara Anies sebuah tanggapan bola daripada Kapi sementahkan sudah tenggalan tim keterasan daripada Porda Serang Wetan arahkan kembali kita lakukan Miko sementara kuasai bola arahkan lewat Bungo, tendara tanpa bola di kalau masih Ali, sudah langsung berada setelah tendara Ahai, kembali sebuah bola tadi tendara dilepaskan oleh Sultan Ali sempat lewat tengahnya gawang Kapu sementara belum berubah kedudukan masih kosong-kosong arahkan kembali kita lakukan lewat Arus Tege masih Arus Tege mencoba menghentikan lewat Mustahil datang kembali sebuah bola nampaknya Otes kali ini tarik ke bola ke belakang masuk ke sebelasan Sultan ini Sultan Tanggung dan terlihat sudah diterada sementara bola dikuasai oleh Kabel Costa arahkan Kabel Costa mencoba masih dikembalikan kepada Kabel Costa Ali Kabel mencoba kita lakukan masuk Ali kita lakukan terada sementara dia tarik ke belakang inilah Arus Tege Ali kembali ke terasa yang berada. Dibentahkan nampaknya ada Nabil. Sementara datang ke pemain sekarang. Kabel Costa di berada. Para penonton dan saudara pendengar. Para tentunya Bapak Haji Urin. Terperangkap dalam posisi objek tentunya Bapak Marusai. Dari kota Malagasy bersama kawan-kawan juga Bapak Arwah Tangan tentunya. Yang masih mengatak banyak pertandingan. Salah satu pengusaha teralis dalam pertandingan kesempatan sore kali ini. Bapak besar kembali tentunya orang berusaha besar menyelamatkan sudah jantung pertahanan tim kesebelasan Porda Serang Wetan masukan daripada Bung Tori sementara kita lakukan pada dalamnya ini seorang Rizmayaka kita lakukan sesudara dalam pertandingan kesempatan sore kali ini sementara kita lakukan mampukan melakukan pertandingan tim kubu kesebelasan Porda Serang Wetan sebuah daripada seorang Isman tentu berawa kita lakukan sementara kita lihat inilah Isman, mudah-mudahan tidak terjadi sebuah cedera yang cukup serius yang kembali tentunya dari pertandingan sore kali ini kepada seorang Isman mereka kembali bangkit dari alamnya melakukan sebuah permainan babak yang kedua sementara tekanan Sultan Ono ada Isman boy, kembali tentunya pula membuatkan sebuah tendangan pojok tentunya Bapak Jero Amri yang sementara masih tenang-tenang saja tentunya mereka menghisap rokok dalam-dalam tentu terada dalam pertandingan pada kesempatan sore kali ini kita lakukan juga sebuah daripada Sultan Ono sementara kita lakukan terada dan coba arahkan dua barang ada di sana Lapa di terada kembali nampaknya gagal tim kesebelasan daripada Sultan Ono lewat pemain Otek merupakan salah satu pemain gelandang tentu terada yang baru saja melakukan sebuah tendangan beberapa parameter di atas penjaga gawang di depan besar ada Bodong arahkan dia bola ada Bodong merupakan salah satu mantan pemain kaitan lebar sekat ketiga telah ada Bodong turunkan kembali lewat Tunggu arahkan lewat Aikau sementara kita lakukan bola kembali luar dalam pertandingan pada kesempatan sore kali ini tiba jatuh ribuan pasang mata mengatap gajah pertandingan dua pemain gelandang tentu terada di mana kita menjadi saksi mata saksi terbuka saksi mata tentunya dalam pertandingan Aji kembali lewat tampaknya luar dia Ali sementara kita lanjutkan di terada masih kesebelasan daripada Porda Serang Wetan arahkan dia bola kepada Niko Nikola kembalikan kembali nampak di terada mencoba Niko ditarik dapat bola kepada Isman angkat Isman Niko sementara tenang penjaga gawang tentunya Kapu arahkan dia bola seorang Kapu di terada inilah Agung Beten angkat dia bola Agung Beten Niko kembali berbahaya saudara penonton terkena salah satu penonton dari Mekar Bakti nampaknya Subana Basata yang menangkan satu bus oleh-oleh Terraga dari Mekar Bakti bisa langsung diminum Terraga ya kembali kita lakukan para bola Mario dalam para sebuah kendalan ke dalam tentunya ini adalah Rizutolo Kapten kesebelasan angkat dua bola kirimkan oleh Kabel Costa dibentahkan kembali Kabel Costa Terraga oleh Tugul sebentar kuasai dua bola masih Tugul angkat dia bola kepada Ocot berbahaya kita lakukan masih Ocot dikontrol bola ketinggalan terhadap bola meski keluar sementara kembali kita lakukan sebuah tendangan ke dalam dikutuk kesebelasan terhadap sementara kita lakukan kali ini sementara Bapak Kosim Kubo yang masih menatap gajah pertandingan menghisap rokok tentunya dengan cangkrek ajaib sementara kita lakukan terhadap
arahkan kembali sepeda pecah kelasan daripada Sultan Unus, arahkan dia bawa ke tiga lewat Al-Jukoh yang dipilih, dibentahkan kembali sementara serangan, lewat teman petugas kabel kota, tak juga kepada Bungo, salah umpannya di berada, ada Bungo sementara kuasa dia bawa, menimkan nampak lewat teman desa, sementara angka sudah nampak di berada, di mana Adil tadi merupakan pemain belakang, yang masih disiplin tentunya pergerakan para pemain Sultan Unus, kita lakukan kurepan besar, cukup tenang Mitra Raga, inilah penjaga gawang Mitra Raga kurepan besar, sementara timang-timang cukup bundar, arahkan sudah tentunya bola, lewat Nikola, sementara bola diketahkan, lewat Sumayut, ada Adil, arahkan kembali tentunya Ali, masih kita lakukan, Adil cukup baik, sebelah tendangan, sementara kembali gagal, seorang tendangan Bungo Mitra Raga, kembali dapat bola keluar cukup jauh kali ini, membuatkan sebuah tendangan ke dalam gagal. Siapa yang akan meraih tiket ke puncak grand final? Di mana kesebelasan KSM Sanongan ketika mereka sudah bertengger di partai grand final, di mana pula untuk kesebelasan KSM Sanongan yang diperkuat 6 poin teraga, di mana beberapa pemain mantan pemain liga-liga Indonesia dan Uberaga, di mana pasukan Mustafa Haji, pasukan Adhar Maten, KSM Sanongan sudah bertengger di partai grand final, dia akan digelar dan juga besok teraga di lapangan yang sama, yaitu di jam yang tepat dan juga dua kesebelasan besok sore, di mana tentunya siapa akan menjadi lawan kesebelasan KSM Sanongan terhadap pasukan Kian Santang Manajemen. Sementara kita nantikan sudah terdapat bebas dan juga pada pertandingan kesempatan sore kali ini, di mana pertandingan tetap namun terhadap, bukan para kaum Adam saja, para kaum Hawa, baik yang berhijab ataupun tidak berhijab, sementara masih menetap dalam pertandingan. Kembali ke dalam pertandingan, lewat sudah terdapat bola dan juga kesebelasan daripada Sultan Udri, inilah matanya Adil serang dari Agung Betong Mitra. Angkat dia bola, membentur salah satu patah hidup cukup kesebelasan daripada Polres, sementara Niko Nikola. Kita lakukan masih mencoba, di mana Agung Betong tadi terbaca oleh Niko Nikola, arahkan kepada Jadal Kota, masih kita lakukan ada Agung Betong, sementara setelah tiga bola tadi dibuang nafas kali ini, lewat pemain dan juga Agung Betong diperaga, arahkan kembali oleh Ali, di mana pasukan Bungkori, lebar kepada pemain, Akbar Sebastian, walaupun seperti itu lewat sehingga pemain, karena biar tentu terhadap, sementara bola dikuasai oleh penjaga gawang, dia tentunya kaki, arahkan sudah kaki, itu sudah saja pemain yang berpunggung 77, pemain yang sempat turun babak yang kedua terhadap di kubu kesebelasan, di mana Ariel tadi tentunya sementara serangan kembali, biarkan datanya bola lewat pemain, Adio, sementara kembali sebuah tendangan ke dalam. Pertandingan cukup menarik buat kesebelasan masih 0-0 dalam pertandingan semifinal. Sementara kembali kita lakukan bangkit nampaknya bersama kawan-kawan. Sementara kita lihat lewat Nabil, arahkan sudah Nabil dan juga beberapa pemain daripada kubu kesebelasan. Sementara datang nampaknya Ocek di Teraga, masih Ocek kita lakukan. Sementara masih Ocek, berikan nampaknya kepada Gaman. Masih kita lakukan, arahkan kembali kepada Miftah kali ini. Masih Miftah di Teraga. Landang bertahan sementara sebuah serangan. Wow, kelihatan besar. Wow, sebuah refleks yang sangat gemilang di tahun 2023 dilakukan bola pembesar Mitra Raga. Sementara kembali dan juga bola masih dikuasai bola pembesar. Gawang dengan pasir tubuh yang cukup jangkung dari Mitra Raga. Sementara kembali dilakukan lewat Akbar Masyian. Batasan kembali dan juga lewat Bungo. Sementara ada Bungo kembalikan kepada Miftah kali ini. Masih Miftah Mitra Raga. Arahkan bola kepada ia sementara kontrol dia bola kebuka. Ditarik kembali tentunya lewat kesebelasan Sultan Unus. Dijemput lewat pemain ada di salah satu penerada. Di mana salah satu pemain kesebelasan lewat tangannya ia. Sementara kembali tentunya seorang ia tadi. Mereka berdiri cukup bebas karena mereka cukup tergesa-gesa sebuah kontrol boleh lakukan ia. Sementara kita lakukan sebuah tendangan ke dalam tentunya kesebelasan Polres Rangrotan. Kepada pasukan Bung Tomo tentunya Raga, kepada pasukan daripada Bapak Lurah Bulu tentunya dan kawan-kawan, salah satu orang nomor satu daripada Desa Sabah Wetan tentunya, arahkan kembali kita lakukan para bawahannya, sementara kita lakukan tentunya dan duduk kepada kesebelasan Sultan Unus mereka kali ini, di babak yang kedua tentunya mereka menikmati sebuah permainan kesebelasan Sultan Unus, namun belum terjadi sebuah gol getter buat kesebelasan, dalam pertandingan kesempatan sore kali ini, Bapak Torsain agak tangkel menunggu gol demi yang terada, sementara kembali kita lakukan sudah serangan maka dilakukan bola dikuasai oleh Sultan Unus, arahkan dua bola lewat Ocek nampak kali ini, arahkan kembali masuk Ocek, umpan nampak sebuah diagonal dikirimkan lewat tempat ada Doman, sementara angkat nampaknya Doman, masuk Doman kita lakukan ada
sampai ada tiga kebasan dari para Kormos. Oh, kembali ke tiga bola, Nikolas. Kita rasikan Nabil, kita lihat katanya Nabil. Dua pelanggaran di Terraga, Usman Nabil. Ya, dalam dijaga Usman. Ya, dalam. Pada waktu pada kapten ke-11an, ya. Jaga nama Tun Andal. Tadi dia menggelagarakan kompetisi yang ada pun ke-11an. Menjalin silaturahmi dalam sepak bola. Orang berkata demikian. Kembali ke atas dan bertandingan. Lama sudah tenggaran tema setiap Terraga. Lama ada bodoh nampak angkat ke bola. Angkat dari kota. Sementara kita rapikan. Dia nampak yang pemain. Apa? Tidak gol. Saudara-saudara, kembali tentunya sebuah tendangan ke dalam kekebalasan daripada Sultan Ulrich. Kepada sebuah umpan kelas yang dilakukan Budi Gol, sebuah tandukan bola tadi dilakukan. Namun kembali tentu Terraga, lewat salah satu pemain nampak kali ini. Inilah makanya Aryo, dari Sebalo. Harapkan dua bola kebuka lewat dari Sebalo. Dijemput kembali lewat Nabi Terraga. Sementara kita nantikan kesendara dan kebal kali ini. Sebuah Terraga dilakukan keselasan daripada Korot. Inilah dia, Nico Nicolas. Sementara kembali lewat pemain ketiga ada Agung Beton. Harapkan kembali Agung Beton lewat pemain nampak di sana. Aduko, harapkan kembali maju Aduko. Sultan Ulrich berbahaya. Hebat sekali. Kurang akurat. Bola keluar. Kata pemajikan wasit demikian Terraga. Sementara kita lakukan pertandingan juga menarik tentunya dalam pertandingan pada kesempatan saya kali ini. Tenang saja tentunya Bapak Jero Andri, Bos Didin. Masih tenang tentunya Anda. Di belakang tempat kami melaporkan sementara Bapak RT Kanta. Sementara kita lakukan, terima kasih tentunya Terraga. Di mana salah satu penonton yang sudah meramaikan dalam petisi sepak bola yang dikutip arah berasun ke sebelasan. Memperbukan suara saudara Agus. Kembali tentunya Bapak RT Jajari Entertainment. Sementara masih menatap dalam pertandingan salah satu teknisi peralatan. Sementara angkat ke bola tinggal lewat Nico Nicolas. Bola pun kembali keluar. Membuatkan sebuah tendangan ke dalam Terraga. Sementara sahabat kental rekor Terraga dari kota Saprak masih menatap dalam pertandingan dari kesempatan pada kali ini. Di mana tentunya para pemain kesebelasan Sultan Ulrich. Arahkan kembali Ocet. Arahkan kembali Aris Tajet. Arahkan lewat Aris Tajet. Pencuma lewat pemain Atar. Inilah Atar Selasian. Arahkan Gadal Kosta. Muncul kembali AA Ali. Arahkan matanya Ali lewat pemain Gadal Kosta. Masih Gadal kita latihan Terraga. Gadal Kosta. Arahkan lewat Ali. Masih kita latihan. Bisa cek lagi. Muncul matanya Atar Masian. Berbahaya Atar. Gadal Kosta. Buka Nicolas. Saya. Oke. Kembali kita lanjutkan. Sementara mencoba Terraga. Lalu ke sebelasan. Oke. Kembali kita lanjutkan Terraga. Sementara kita lanjutkan tunggu ke sebelasan. Di mana sebuah perawatan pasukan Lurah Dori. Arahkan kembali kita lanjutkan. Sementara mencoba tunggu Terraga. Lalu satu kali ini. Arahkan kembali kita lanjutkan tunggu ke sebelasan. Arahkan kembali ke tunggu Terraga. Inilah nakanya Ocek sementara kuasa udara. Angkat Tiran. Dan sekali dibentangkan lewat Islam. Angkat padanya Islam. Nico Nicolas. Berikan lapangnya bola kepada Alstoget. Angkat si Alstoget. Buka terobosan. Kabel Kota. Berkepala dengan Nabil. Masih Kabel Nabila. Menangkan bola Nabila. Arahkan kembali masih dikuasa lewat Nabil. Dia salah satu pemain. Salah satu kedua. Angkat si bola. Kirimkan lapangnya Raga. Lewat Sita. Sementara kita lakukan. Ocak kembali dapat bola dikuasa lewat kesebelasan Sultan Ulrich. Sementara kita lakukan bola bola Nabila. Lewat Ocek sampai kali ini coba. Arahkan kembali bola cepat diamankan oleh para pemain. Dan kebalasan dari para pemain Sarawetan. Arahkan kembali Terraga. Teman cara dijemput kepada bola. Dua Sita. Meta. Angkat dua bola. Kita matikan lapangan Nolan. Masih Doman. Kita matikan bola Mania. Teman cara Isman. Dijemput kepada Doman. Bahaya. Ahoy, semua pendengar. Kepada silatan besar Bapak kali ini. Mereka cukup senang tampil di hari Sabtu menjelang malam minggu di Terraga. Kepada penjaga bola dan juga silatan besar. Memang senang masa sebut panggil Terraga. Inilah silatan besar kita latihkan. Arahkan dua bola. Keringkan kembali ke Terraga. Inilah sesuatu pemain. Budi Gol. Dengan cara kita latihkan Budi Gol. Masih Budi Gol. Sementara tidak lewat dengan Atar. Inilah Atar Masian. Umpan tusuk kata Atar. Ahoy. Bahaya. Ahoy.
Nico Nicolas, ahoy! 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 Kembali! Dan, 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 ahoy! Hampura akan rival.